qala rahimahullah wa ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabat yang masyhur salah seorang ulama besar dari generasi sahabat qala beliau berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ruqa Wattama ima Watti walata Sesungguhnya rukyah rukiah Dan jimat-jimat Dan tiwalah Pelet adalah Syirik Rawahu Ahmad wa Abu Daud Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud Dan hadis ini sahih Jemaah ya, sekalian hadis ini ada perinciannya tidak semua rukyah yang syirik sebagaimana telah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya dan ada juga penjelasan penulis di dalam kitab ini akan kita bacakan insya Allah Taala. Namun sebelum itu kita sebutkan terlebih dahulu ada kisah terkait hadis ini. Ada kisah terkait hadis yang mulia ini disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini juga diriwayatkan para ulama ahli hadis dari istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Zainab ini berkata Qalat Inna Abdullah unuki khaytan inna Abdullah unuki khaytan Sesungguhnya Abdullah Melihat Di leherku ada Benang Atau kalung Terbuat dari benang Yang dijadikan sebagai jimat mahada, maka Ibnu Mas'ud pun bertanya, apa ini? Ibnu Mas'ud tidak langsung mengingkari Dia tanya dulu apa ini Karena tidak seperti perhiasan Kultu Aku penjawab Kata Zainab Khaytun Khaytun fihi. Ini adalah Benang Yang sudah dirukiah untukku Padanya Ini jemaah sekalian yang saya katakan tadi Para dukun merukyah di jimat untuk diberikan kepada pasiennya. Nah, ternyata istri Ibnu Mas'ud dahulu, mungkin sebelum masuk Islam, pernah menjadi pasien dukun Yahudi, seorang dukun Yahudi pula. Dan memang ini kebiasaan mereka, Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW adalah orang Yahudi dan orang Yahudi yang mengklaim sihir mereka berasal dari Nabi Sulaiman. Dan Allah bantah mereka di surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, وَمَا كَفَرَ Sulaiman Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya, tidak berbuat sihir. Kafaru nasa sihir. Tapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kita lanjut kisah ini. Qalat Zainab berkata, fa akhadhahu thumma qata'ahu. Maka beliau langsung mencopot benang tersebut dari leher istrinya kemudian memutuskannya menggunting-guntingnya inilah jemaah sekalian teladan seorang suami memberikan bimbingan kepada istri dan merubah kemungkaran dengan tangan karena dia yang berkuasa dia yang berkuasa. Summa kemudian beliau berkata antum ala Abdullah la agniya syirk kalian wahai keluarga Abdullah jadi beliau panggil untuk seluruh keluarganya seluruh istri dan anak-anaknya kalian tidak boleh melakukan kesyirikan. Kalian tidak butuh itu. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau sampaikan hadis ini. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah pelet itu adalah syirik." Kemudian istrinya berkata lagi, Fakultu, aku katakan, kata istrinya, aku katakan kepada Ibnu Mas'ud, Lakadakanat aini taqadif, wa kuntu akhtalik, وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ Wahai Ibnu Mas'ud, sungguh dahulu mataku suka kena penyakit. Jadi beliau bertanya, mengapa dikatakan syirik? Padahal dulu ketika mataku sakit, maka aku datang kepada seorang dukun Yahudi. Apabila dia telah membacakan rukyahnya, penyakit itu pun hilang. Kok dikatakan syirik? Jadi beliau merasa heran, mengapa itu syirik? Fakallah Abdullah, maka Ibnu Mas'ud pun berkata, perhatikanlah jemaah sekalian, Bagaimana kedalaman ilmu para sahabat tidak tertipu, walaupun setelah datang ke dukun sembuh. Ini yang sering kita ingatkan: ini adalah tipu daya antara dukun dan setan, sebagaimana pernah saya ceritakan juga terjadi di Sulawesi. Ada orang sakit 8 tahun, sakit 8 tahun, sudah pergi ke dokter kemana-mana ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Bahkan mereka tidak tahu sakit apa sebenarnya dia ini. Bagaimana caranya mereka tahu? Dia diganggu setan. Mereka nggak punya apa namanya pendeteksi setan tersebut. Mereka nggak ngerti apa sakitnya. Tapi dia menderita 8 tahun lamanya. Kemudian dia diajak ke dukun. Sekali datang sembuh. Maka jemaah sekalian, ini adalah tipu daya para dukun. Tipu daya para dukun. Di dalam rukiah-rukiah dan jimat-jimat mereka. Perhatikan apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana orang berilmu tidak akan mudah tertipu. Kalau orang-orang awam gampang ditipu. Orang-orang bilang, jika datang berobat ke dukun itu sembuh. Semua yang datang sembuh. Maka mereka pun berlomba-lomba datang ke sana. Mereka tidak sadar. Mereka sedang masuk dalam perangkap setan. Justru itulah tujuan setan. Setan akan berhenti mengganggu kalau sudah tercapai tujuannya. Ngapain? Capek-capek mengganggu kalau tujuannya sudah tercapai. Apa tujuannya? Membuat orang itu terjerumus dalam dosa syirik. Makanya, setan pergi tidak lagi mengganggu dia, otomatis sembuh, supaya dia juga tambah, per tambah percaya. Oh, dukun itu memang hebat, memang sakti. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna madzalika 'amalus syaitan." Itu adalah permainan setan. Karena yang khas setan itu yang menusuk matamu. Fa'idha rokoha kaffa'anha. Kalau dukun itu sudah merukyah matamu tersebut, maka setan melepaskan tusukannya. Sudah kerjasama mereka itu modus, itu tipu daya para dukun dan tukang sihir. Tapi orang yang tidak belajar agama betapa mudahnya mereka percaya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan solusi. Apa solusinya? Inna ma antakuli kamakana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakul sebenarnya cukup bagimu meruqyah dirimu sendiri dengan membaca seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. adhibil ba'sa rabban nas anta syafi la illa la Doa ruqyah yang singkat. yang repot-repot ke dukun? Baca doa ini. Artinya <Sess> hilangkanlah penyakitnya wahai Rabb manusia dan sembuhkanlah engkaulah yang maha menyembuhkan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Inilah jemaah sekalian. Kisah yang melatar belakangi hadis yang mulia ini. Sehingga diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada istrinya. Kemudian dari istrinya dia sampaikan kepada para ulama ahli hadis Dan sampai kepada kita hari ini. Untuk memahami hadis ini, penulis rahimahullah memberikan keterangan. Kata beliau, At-tama'imu syai'un yu'allaku alal awladi minal a'in. Tamimah atau jimat itu, sesuatu yang dipakaikan kepada anak-anak untuk melindungi dari penyakit a'in. Jadi ini penafsiran dengan memberi contoh Contoh jimat itu orang tua memakaikan kepada anak agar terlindung dari penyakit ain. Karena kebanyakan yang terkena penyakit ain adalah anak-anak. Kenapa? Masih imut-imut. Orang senang memandang. Makin banyak yang memandang, makin besar potensi terkena penyakit ain. Iya. Yaitu pandangan yang disertai dengan hasad. Ini yang menyebabkan terkena penyakit ain. Dan Nabi SAW memberikan solusi supaya kita tidak menyebabkan orang terkena penyakit ain. Karena ada seorang sahabat tidak sengaja dia memandang sahabat yang lain. Sahabat yang dipandang itu langsung pingsan tertimpa sakit parah. Kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan, Alama ahadukum Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Jadi jangan main-main. Ini penyakit ain sampai tingkat membunuh. Bisa sampai tingkat membunuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, Halla alaih. Seharusnya kamu mendoakan keberkahan untuknya. Jadi kalau kita lihat anak kecil, kita kagum dengan ketampanannya atau kecantikannya atau saudara kita siapa saja kita kagum dengan ketampanannya, kecantikannya atau hartanya atau apa saja nikmat Allah yang kita kagum melihatnya pada diri saudara kita. Apa yang kita katakan? Kata Nabi SAW, alaihi barakta Hendaklah kamu doakan keberkahan untuknya. Bagaimana caranya? Ucapkan "Barakallahu" fik. Barakallahu fik. Itu yang kita ucapkan. Doakan keberkahan untuknya. Barakallahu fik. Maka itu juga akan menghilangkan sifat hasad dari hati kita. Iya. Kemudian Syekh mengatakan, "Lakin idza kana muallak min al-Qur'an, Farakhasa fihi ba'du salaf." Akan tetapi apabila yang kita pakaikan kepada anak itu atau jimat itu berasal dari Al-Qur'an yaitu kertas yang bertuliskan Al-Qur'an. Maka kata beliau, sebagian salaf membolehkannya. Sebagian salaf membolehkannya. lam dan sebagian lagi tidak membolehkannya sama sekali. Wa yaj'aluhu anhu dan tetap menganggapnya terlarang. Minhum Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia, ulama besar dari generasi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Syekh menyampaikan -meng kepada kita, memang ada khilaf ulama. Kalau jimat itu berasal dari Al-Quran. Artinya, jika jimat itu bukan berasal dari Al-Quran, ulama tidak beda pendapat. Termasuk ulama empat mazhab. Sebagaimana telah kita bahas juga di bab yang ketujuh. Apabila jimat itu bukan dari Al-Qur'an, misalkan cincin, gelang, atau kalung, atau sabuk, atau kertas ada tulisan-tulisan Arab tidak jelas, maka ulama sepakat tidak berbeda pendapat hukumnya haram dan bahkan termasuk kesyirikan, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Ulama beda pendapat hanyalah kalau jimat itu dari Al-Qur'an yang misalkan dituliskan di kertas lalu dijadikan sebagai jimat. Dan kita sudah juga kita jelaskan pendapat yang membolehkannya adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah juga terlarang karena lima alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil larangan menggunakan jimat. Ada dalil-dalil yang bersifat umum sehingga mencakup jimat yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Alasan yang kedua, sad dan ah untuk menutup pintu menuju kepada kesyirikan. Katakan itu bukan syirik, tapi itu bisa menjadi pintu besar yang menjerumuskan kepada syirik. Awalnya mungkin menggunakan jimat dari Al-Quran, lama-lama bisa berkembang. Macam-macam jimat mereka produksi, bahkan menjadi bisnis besar, diiklankan di majalah-majalah. Dan dengan berbagai macam tipuan, ya, ada yang sampai menamakan jimat mahkota Nabi Sulaiman, jimat peninggalan Nabi Yusuf, ya, supaya para wanita tertarik begitu. Jadi mereka klaim ini peninggalan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan kedustaan luar biasa. Iya. Kemudian yang ketiga, itu juga berpotensi merendahkan Al-Quran. Walaupun mereka tentu tidak bermaksud merendahkan Al-Quran, tapi perbuatan mereka bisa merendahkan Al-Quran, seperti seorang yang membawa jimat itu kemana-mana, lalu dia bawa masuk ke tempat-tempat kotor, ke WC, bahkan ke tempat maksiat, atau dia pegang Al-Quran dalam keadaan dia mengucapkan kata-kata kotor dalam keadaan dia bermaksiat. Kemudian, yang keempat. Menjadikan Al-Quran sebagai jimat itu sama saja berpaling dari yang disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Baca Al-Quran itu. Contohnya, banyak baca ayat kursi, setiap pagi dan petang, begitu pula Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, setiap pagi dan petang juga sebelum tidur. Jadi, dibaca untuk minta perlindungan kepada Allah. Al-Quran itu dibaca bukan dijadikan sebagai jimat. Kemudian yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal tersebut. Maka itu bisa termasuk kategori muhdas hal yang baru di dalam agama yang Nabi SAW tidak contohkan. Baik. Jadi itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian Syekh menjelaskan warruqah Adapun ruqyah-ruqyah hiya allati tusamma al-azaim. Itulah yang dinamakan juga oleh sebagian masyarakat al-azaim bacaan-bacaan atau mantra-mantra. dalil ma -mantra. dan dalil telah memberikan pengkhususan rukyah itu ada yang dibolehkan apabila tidak mengandung kesyirikan. Dan kemarin sudah kita jelaskan syarat dibolehkan ada tiga. Pertama, tidak mengandung pelanggaran syariat baik itu syirik, bid'ah maupun maksiat. Yang kedua, bacaannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, kita yakini itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Maka rukyah seperti ini dibolehkan di dalam syariat. Oleh karena itu, hadis ini tidak berlaku umum. Jadi bukan maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua rukyah itu syirik tidak. Karena ada hadis-hadis yang lain yang membolehkan rukyah seperti telah kita bahas juga di bab yang ketiga hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Buraidah bin Al Husayb Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la illa min aynin, la illa min aynin aw tidak ada rukyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk dua penyakit. Ini dua penyakit paling manjur di rukyah, yaitu penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Maka hadis ini menunjukkan rukyah boleh. Tapi maksud Nabi SAW, rukyah yang tidak mengandung pelanggaran syariat. Ya. Yeah. Dalam hadis yang lain beliau juga bersabda la ba'sa birruqa ma takun fihi hishir Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung syirik padanya. Dan Nabi SAW juga meruqyah, para sahabat meruqyah dan Nabi SAW alaihi wasallam juga diruqyah. Namun meminta ruqyah hukumnya tercela sebagaimana telah kita bahas di bab yang ketiga. Adapun meruqyah itu adalah termasuk amal soleh. Iya. Juga kita sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seperti kata Syekh di sini juga, faqad rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aini wal humah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan untuk meruqyah terhadap penyakit ain dan penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa Sebagaimana telah kita sebutkan hadisnya tadi Baik, ini tentang rukyah Rinciannya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Watiwalah, sekarang bagian yang ketiga Yang Nabi SAW katakan syirik Yaitu atiwalah Pelet, kita terjemahkan dengan pelet Apa bahasa Indonesia yang lain? Istilahnya di masyarakat pengasih ya atau apalah nah apa pengertiannya kata syekh syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha ila sesuatu yang mereka buat mereka mengklaim itu bisa menjadikan seorang wanita atau seorang istri lebih cinta kepada suami dan suami lebih cinta kepada istri atau calon suami dan calon istri untuk menarik mereka dengan atiwalah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan atiwalah atau pelet dalam hadis ini itu adalah syirik bahkan itu termasuk sihir juga itu termasuk sihir insyaallah taala ada bab khusus yang akan membahas tentang sihir maka itu termasuk syirik, jelas hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda in rukawatama ima syirkun sesungguhnya rukyah rukyah atau jampi jampi mantraan mantraan mantra mantra yang dibaca para dukun kemudian jimat jimat kemudian atiwalah pelet adalah syirik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan itu adalah syirik. Dan jemaah sekalian, saya ingatkan kembali, pernah saya sampaikan karena ini penting. Ada sebagian penceramah, mereka mengingatkan masyarakat itu adalah syirik, lalu mereka suruh bertobat. Cara bertobatnya gimana? Kembali lagi ke dukunnya, katanya minta dicabut peletnya, maka ini bahaya, menyesatkan umat. Kalau kembali lagi ke dukun, berarti menambah kesyirikan. Nabi SAW telah memberi peringatan keras. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai apa yang dia katakan maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kalau nanya-nanya saja tanpa percaya lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi haram hukumnya datang ke dukun. Apalagi percaya kepada dukun. Lebih parah lagi minta jasanya dukun. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Ini pentingnya para dai mempelajari akidah yang benar. Kalau dainya saja akidahnya masih seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya? Lalu, bagaimana cara bertobatnya? Penuhi saja syarat-syarat tobat, ikhlas karena Allah. Menyesali dosa itu, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan dia lakukan ketika belum habis masanya, yaitu sebelum. Datang malaikat maut, atau sebelum terbit matahari dari arah barat, dan juga karena ini syirik besar, dia harus kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitulah cara dia bertobat. Memang ada yang sempat bertanya, bagaimana cara mengeluarkannya? Maka kita katakan, "Seandainya betul ada benda..." di tubuh orang itu yang dimasukkan oleh dukun mengeluarkannya adalah dengan dioperasi pergi ke rumah sakit jangan pergi ke dukun pergi ke rumah sakit pergi ke dokter tapi saya kira itu bukan benda melainkan setan yang diperintahkan oleh dukun itu untuk masuk ke tubuh dia maka solusinya adalah dengan dirukyah dia rukyah dirinya sendiri. Begitu pula dia menguatkan keimanan dan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan tawakal, banyak-banyak berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, mengamalkan dzikir-dzikir dalam setiap keadaan, terutama zikir pagi petang dan setiap aktivitas dimulai dengan dzikir. Maka insya Allah itu akan membantu mengeluarkan setan dari tubuhnya tersebut. Jadi seperti itu cara bertobatnya, jangan kembali ke dukun. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh Ibnu rahimahullah menyebutkan ada yang mirip dengan ini. Mereka sebut dengan ad-diblah dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa kita mungkin beda. Kata beliau, apa itu ad-diblah? Cincin yang dikenakan oleh suami dan istri. Jadi tukar cincin. Saat menikah, tukar cincin saat menikah. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, "Kalau diyakini dan memang ada keyakinan itu di sebagian masyarakat, selama suami dan istri masih mengenakan cincin tersebut, maka hubungan mereka akan tetap langgeng." tapi kalau ada salah satu yang melepaskannya apalagi dua-duanya hubungan mereka akan putus maka menjadi syirik sudah jadi jimat kalau begitu cincin yang mereka gunakan saat pernikahan tersebut sudah menjadi jimat apabila ada keyakinan bisa melanggengkan atau bisa memutuskan hubungan maka dia sudah mirip dengan jimat iya Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, kata beliau, kalaupun tidak ada keyakinan tersebut, maka tukar cincin saat pernikahan itu adalah penyerupaan terhadap tradisi Nasrani. Itu bukan tradisi kaum Muslimin, itu adalah penyerupaan terhadap tradisi Nasrani. Ini pelanggaran yang ketiga. Pelanggaran yang keempat. Kalau seandainya cincin itu emas, kemudian laki-laki juga memakainya, maka itu adalah dosa besar, dilarang, dilarang, diharamkan di dalam syariat. Bagi wanita, boleh. Tetapi, bagi wanita juga bisa menjadi pelanggaran. Dan ini pelanggaran yang keberapa? Hah? Yang keempat. Pelanggaran yang keempat. Kapan wanita pakai cincin menjadi pelanggaran? Ketika cincin itu terlihat oleh selain mahramnya. Cincin itu kan perhiasan. Perhiasan untuk memperindah seorang wanita. Keindahan dan kecantikan seorang wanita hanya boleh dinikmati oleh suaminya. Dan boleh terlihat di depan mahramnya. Kalau terlihat oleh yang bukan mahramnya, itulah namanya tabarruj. Tabarruj itu wanita yang menampakkan kecantikannya atau keindahannya atau perhiasannya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Jadi tukar cincin saat pernikahan minimal empat pelanggaran ini. Bisa jadi ada tambahan lain. Kalau mereka lakukan di depan banyak orang, maka otomatis wanita itu akan dilihat oleh kaum laki-laki. Itu juga bukan tradisi kaum Muslimin, bikin pernikahan lalu laki-laki dan wanita dipajang di depan pengantin laki-laki dan perempuan. Itu tidak boleh mencampur-baurkan antara laki-laki dan perempuan. Harus dipisah, pengantin laki-laki bersama tamu laki-laki pengantin wanita bersama tamu wanita. Jangankan kita, para sahabat dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk berhijab di antara mereka. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna mi warai hijabin. Dhalikum atuharu likulubikum wa kulubihinna. Apabila kalian meminta sesuatu atau butuh sesuatu dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mintalah dari balik hijab, karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Maka itu bukan tradisi kaum muslimin Memajang pengantin di depan Lalu disaksikan oleh seluruh tamu undangan Laki-laki dan perempuan bercampur baur Dan apabila mereka belum nikah Lalu tukar cincin Tambah lagi kemungkarannya Ya kan? Ada juga kan seperti itu. Belum nikah sudah tukar cincin. Mereka pegangan yang laki-laki masukkan cincin kepada wanitanya, wanitanya juga memasukkan cincin ke jari laki-lakinya. Padahal mereka belum nikah sudah bersentuhan. Ini juga kemungkaran yang lain. Nabi SAW mengatakan, La an yut anafir rasi ra ahadikum min hadid khairun lahu min an yamasam la tahilulah ditusuk kepalamu dengan jarum besi itu, lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.